kemudian kemarin hari Selasa sudah ada workshop membuat wayang dari kardus untuk anak-anak SD, dan kemarin juga sudah berlangsung lomba mewarnai untuk tingkat sekolah dasar, dan hari ini akan terlaksana lomba sungging untuk kriteria umum, dan besok di hari Sabtu akan ada pagelaran wayang Tinggit Bowo yang bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan di situ juga akan ada pengumuman lomba dari serangkaian acara. Baik, untuk seluruh peserta kecil ya seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan manfaatkan waktu selama durasi 8 jam untuk menyungging atau mewarnai wayang seperti itu. Baik, karena boleh bagi peserta yang mau mengambil kardus boleh mengambil di bagian depan, karena di sini sudah tersedia kardus untuk mengantisipasi coretan untuk tidak mengenai karpet seperti itu. Baik, sebelum kita mulai acara di pagi hari ini, saya ingin melihat antusias dari Bapak Ibu peserta lomba yang di sebelah sini sudah nampak, wah, sambil sarapan. Boleh, siap, boleh. Sebelumnya, mari kita buka acara lomba sungging di pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama supaya kegiatan di pagi hari ini hingga sore nanti bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Saya mohon dari pagi hingga sore hari nanti. Berdoa mulai. Mewarnai atau menyungging wayang yang sudah diberikan oleh panitia. Bagi yang belum mendapatkan bahan wayang kulit di luar mereka, bahan tersebut disiapkan oleh peserta berupa efek warna ataupun bahan yang lainnya. Kemudian bagian yang disungging hanya satu sisi atau bagian depan saja. Waktu pelaksanaan berdurasi 8 jam. Dimulai pukul 8 hingga pukul 16.00. Hasil lomba menjadi hak panitia. Kemudian kriteria penilaian meliputi ruang pamer AKN Seni dan Budaya Yogyakarta, dan mohon untuk kepada seluruh peserta memberikan identitas peserta di bagian belakang. Baik. Saya peserta, oleh panitia. Thank you.
Okay. Yang anak-anak masuk akan. Ya Pak, mau beri kita mangi kak. Sen.
Dari mana ini, Pak? Dari Indramayu. Dari mana? Indramayu. Oh, Indramayu. Luar biasa. Tapi manggung di Solo. Oh. Ini dari Temanggung ya, Pak? Ngapunten, Pak, saking mudi ini kok. Nanteng saking nggak tetep. Bye-bye.